Baik ya, pengalaman-pengalaman lampau yang pahit, dia diibaratkan macam cermin kereta yang kita pandang ke depan untuk melihat ke belakang. Sesekali wajar untuk kita pandang cermin kereta, lihat apa yang ada di belakang. Tetapi jangan sokmo-sokmo tengok ke cermin tu, akhir sekali kita tak akan move on ke depan. Jadi kita kena imbang. Sesekali kita tinjau, mistake lampau yang kita buat jangan diulang pada masa mendatang. Tapi jangan sampai kita asyik tatang je fikiran kita, membuai-buai dengan mistake yang lampau, akhir sekali kita tidak ada progress untuk move on, go one step ke hadapan. Video ini dibawakan oleh Fatih Team.